Dah tak ada orang kat office, aku pinjam pintu suara. Layak lagu Metallica, lagu baru rapper. Awal lepas rilis. Dah, this office is mine. Benda yang aku buat bila orang tak ada kat dalam ofis. Heaven kan. This room bila ni memang untuk team kreatif sahaja. Jadi situ mic, ni aku, Farah, untuk sana Saiful. Dan bebasnya aku boleh tutup pintu. Aku ada benda aku nak cerita kat korang hari ni. Tapi aku kena keluar dari bilik ni dulu. Biasa kan. Hari ni vlog, aku terlupa nak shoot daripada pagi tadi. So, aku ringkaskan lah petang ni. Hopefully cukup lah 4 minit ke 7 minit. Aku gembira kemarin sebab wife aku berjaya membentuk satu group. Yang lama sebenarnya aku terniat untuk buat group tu, iaitu group sekolah aku, Sekolah Menengah Tok Abdul Razak Selekoh Perak, kelas 5 Sains tahun 2007. Ada 34-35 orang macam tu lah. Aku tak ingat dah 10 tahun kot. Dah ya, 10 tahun lebih kelas tu dah tak ada. Aku dah lama tak pergi sekolah. Kawan-kawan kelas kita orang pun ramai yang nak kahwin. Yang bujang pun ada, dah bakal berkahwin pun ada. Maybe platform tu, platform WhatsApp tersebut adalah yang terbaik untuk kita orang buat masa ni. Sekiranya kita orang nak menerima berita-berita tentang kematian ahli keluarga kawan kita orang. Dari paling terbaru ni adalah Mak Ruben. Takziah aku ucapkan untuk kau dengan keluarga. Okay, nombor 2 adalah aku baru contact member-member degree semalam. Tadi dalam kelas tu tiba-tiba si Gorah dok tanya pasal satu teks dalam grup WhatsApp tu. Dah kita orang menyembang. Gorah dah kerja dekat dengan tempat kerja aku sekarang. Maybe besok aku lepak dengan dia. Who knows. So selain daripada tu, aku ada beberapa soalan yang kawan-kawan aku bagi guna Twitter. Ada yang tak WhatsApp sendiri tanya aku. Diorang tanya banyak soalan merapu lah. Jadi ada beberapa soalan yang aku pilih sendiri untuk feature dalam vlog ni. Alamak, aku tak ingat siapa tanya aku kan. Handphone pula tengah guna untuk rakam. Aku tak dapat chat Twitch WhatsApp tu. Ada diorang tanya aku, what is my next target upon achieving my vlog? Apa aku nak buat dengan vlog aku ni? Dia platform untuk aku practice kreativiti aku. Selain daripada buat design kat komputer aku ni, aku buat juga creative thinking. And the process is aku masukkan dalam vlog ni. Proses dia aku masukkan dalam vlog ni. Next target aku dengan vlog, yang pertama, might be aku cuba untuk generate income dengan vlog aku ni. Tak tahu macam mana, aku tak tahu. I'm not going to monetize this vlog sampai episode ke 100. Maybe aku plan untuk beli kamera untuk vlog aku ni, untuk tingkatkan kualiti dia. So far a few aku dah riki-riki dan aku tertarik dengan kualiti audio dengan video. Audio might be kurang, tapi video ni super. Agak susah aku nak cari yang complimentary. Audio okey, video okey, harga okey. No. Susah eh. Antara kamera yang aku dah riki adalah Canon G7X Mark II. Tapi harga dia macam kau beli DSLR baru. Aku suka sebab dia mobile, dia kecil, dia boleh substitute aku punya handphone. Let's say aku tengah nak rakam kan, dan dalam masa sama orang call, aku dah miss moment tu. Aku tak boleh nak rakam dengan call serentak. Itu dia advantage. Dah pernah jadi ke aku sebelum ni. Dari segi work, ada orang tanya ke aku, Rafa, aku tak nak tukar kerja ke? Aku dulu pun kesan dekat diri aku, bos aku pun aware benda tu, Mike pun aware benda tu. Aku kerja kat tempat aku ni bukan aku nak duit 100%. Duit might be 70% of it.
Tapi selebihnya 30% tu aku nak belajar banyak lagi ilmu yang aku boleh kau dekat sini. Bukan setakat kreatif guys, aku nak belajar bukan setakat bahagian design, kreatif, printing, bukan. Aku sembang juga dengan budak sales aku, macam mana dia orang buat jualan dia orang. Dah lama aku kat sini, aku baru tahu yang banyak proses. Aku kenal apa itu creative agency, aku kenal advertising agency, aku kenal media agency. Tiga benda ni orang selalu miskonsep. Si Gorah tadi dalam grup WhatsApp pun dia agak miskonsep lah, apa benda siya ni. I'm not planning to change my job at least these 2 years lah. Dan korang tahu lah aku sama master, aku tak dapat jawapan lagi, tengah tunggu. Kalau betul aku dapat, yes, these 2 years will be my struggling years. Anyhow, kalau korang ada sebarang soalan nak tanya aku, kau boleh terus directly tweet aku kat bawah ni, bawah mulut aku ni. Tweet dekat sini dan I'm gladly answer your questions. Kalau soalan berapa pun, kalau aku ada mu aku jawab lah, kalau tak ada pun aku tak kisah. That's it for today. Aku dah nak ciao. Aku rasa video ni dah habis upload. Ada 2 minit lagi, so aku nak kemas-kemas dulu bag aku semua. Then kejap lagi aku ciao. Bye guys.